Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube, dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Oke sahabat YouTube, kali ini saya mau tes food kepala udang goreng tepung. Seperti ini penampakan kepala udangnya setelah dibersihkan. Lalu ditambahkan tepung terigu kira-kira 2 sendok. Lalu ditambahkan juga kaldu bubuk 1 sendok teh, 1,5 sendok teh. Nah, seperti ini. 1,5 sendok teh. Lalu lada halus kira-kira 1,5 sendok teh. Dan ditambahkan juga 1 butir telur. Lalu ditambah lagi tepung beras, dikira-kira aja tepung berasnya, ya kira-kira seginilah tepung beras. Lalu diaduk-aduk seperti ini, ngaduk-aduknya pakai garpu. Tapi ini kayaknya telurnya kurang, harus ditambah lagi telurnya. Iya, ini kurang telur, jadi telurnya pakai 2 butir. Pakai 2 butir telur, ya seperti ini. Diaduk-aduk lagi sampai rata. Ya, jangan lupa yang baru menemukan channel ini, dibantu subscribe-nya, dibantu like, dan di share, di kasih komen juga agar, atau masukan buat kami, karena masukan dari Anda sangat berarti bagi kami. Ya, seperti ini setelah diaduk rata bumbunya. Lalu siapkan minyak panas seperti ini. Nanti setelah minyaknya panas, baru dimasukin satu persatu kepala udangnya. Ini udah, saya rasa udah panas minyaknya, tinggal dimasukin. Ya, cara masukinnya pakai garpu juga seperti ini. Nah, seperti ini, jadi tidak perlu pakai sarung tangan. Asal hati-hati aja, takutnya minyaknya nyipret kena tangan. Ya, seperti ini terus sampai kepala udangnya tergoreng semua. Seperti ini. Ini kalau saya bilang enak nih, kepala udang digoreng tepung seperti ini, dikasih saus sambal. Jadi kalau beli udang, kepalanya jangan dibuang, sayang, jadi diolah aja seperti ini. Sampai menguning atau sampai mengering lah ya, seperti ini.
penampakan lagi digorengnya. Minyaknya terlihat hitam, tapi itu bukan hitam minyaknya, tapi wajannya juga emang yang hitam wajannya. Seperti ini. Diaduk terus sampai warnanya. Nah, ini kan pada nyatu nih, ada yang nyatu, jadi dipisah-pisahin satu per satu. Sambil menunggu kering, dipisahin yang pada dempetnya itu. Seperti ini, dipisahin terus yang pada nempel. Dan jangan lupa buat yang baru menemukan channel ini, dibantu subscribe, di like, di komen, karena komenan Anda atau masukan dari Anda sangat berarti buat kami. Ya, seperti ini udah hampir kering ya, udah mulai terlihat kuning warnanya. Nah, seperti ini. Wah, ada goncangan kameranya tuh. Ya, buat teman-teman YouTube atau buat sahabat YouTube, kami mohon dibantu like-nya, subscribe, dan di komen, dan di share ke teman-teman atau dikasih masukan buat kami. Ya, saya rasa udah hampir mateng nih. Seperti ini. Ya, saya rasa udah matang ini, udah cukup segini keringnya. Jangan terlalu kering juga, karena terlalu kering gak enak. Nah, seperti ini. Jadi kalau seperti ini, di luarnya kering, dalamnya basah ini. Jadi enak. Dimakannya krimis. Oke. Ini ditampilkan aja seperti ini penampakannya. Oke, sahabat YouTube, sekian dan terima kasih. Salam sehat, salam santai, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.